Ini malam adalah ulang tahun David yang ke-11. Ulang tahun David yang ke-11 dirayakan di karavan di Taman Safari. Di karavan. David yang ulang tahun. Hey. Panjang ini kuenya David. Agak sempit tempatnya ya. Ya. Nyanyi dah. Ayo. Enggak lihat. Ini ruangannya sempit. Tiup lilinnya. Ayo. Yang deket dong, yang deket dong, yang deket dong, deketin dulu. Ini dong, tangan. Nah, itu mau bisa. Mudah plus ini. Mantap, ya. Dah. Udah. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Dah. Sekarang jadi potong kuenya itu ya sekarang yang kencang dong nyanyinya kau makan coba comot kuenya comot potong bagi-bagiin siapa mau isap ini. Tajam. Berikan orang paling terhormati di dunia ini siapa? Siapa? Aku. And then what happens? Mantap. Sekarang berikan kue yang kamu tidak sayangi. Lagi dari sayang. Siapa? Aku mana? Sana. Sini sih enggak usah pegang biar ini masih mau dimakan sama. Bilang ada hati ya. Ayo turun. Orang tunggu. Jangan dulu lah. Ada hati ya. Mana siapa? Enggak buat tahu. Kita tuh dulu entar lu suka. Itu endok dong. Enggak apa yang dia. Bapak kan lagi ini rekam. Siapa mau duluan? Saya. Cium David. Cium David, ramai-ramai. Selamat. Selamat. Panjang umur. Tangan kanan. Sendok, kasih sendok tuh, sendok, ambil sendoknya kasih. Sendoknya mana ini? Tuh, Pi, ambil sendok dong, Pi, kasih. Rumah sih banyak, ini kalau mau cari. Siapa lari tercepat di dunia? Larinya 120 km per jam. Kita bukan macan tutul yang berbeda. Kalau macan tutul lebih dekat ke arah karnivora paling lemah dibandingkan dengan satwa karnivora lainnya di Afrika. Ya terus itu apa tuh? Kayak kambing gunung kali enggak? Oh, di situ tuh. Modelnya kambing gunung nih, Makanan nih kambing gunung. Makan harimau Sumatera. Dengan tempat atau kandangnya berbentuk rumah gadang.
Harimau Sumatera ini sangat langka, populasinya 400 ekor terdapat di hutan Sumatera. Dan Taman Sari Indonesia juga mempunyai program pembiakan harimau Sumatera, terdapat bank sperma harimau Sumatera yang didukung oleh 18 negara di dunia. Karena harimau Bali sudah punah tahun 35, harimau Jawa sudah punah tahun 70, tinggal harimau Sumatera yang perlu kita lestarikan. Macan tutul. Waduh, agresif. Dia sangat sayang sekali dengan bang. Nah, itu Ilan. Ya, Ilan dengan rusa. Ini gak satwa liar. Bedanya kalau di taman safari kita yang di kandang. Ini masih rusa dari Sambal Deal. Kita ada masih sedih dan rusa bawean yang paling langka. Tanda rusa dapat patah akibat benturan benda keras, namun dapat tumbuh baru kembali. Biasanya kalau tanda rusa yang baru tumbuh itu warnanya merah muda, bentuknya seperti bludru dan tidak kelihatan tajam namun keras. Sakit ya? Dan kemudian warnanya hitam dan perut warna putih dan juga ada satu tol. Nah, seperti manohara itu berfungsi untuk tidak masuk pasir ataupun debu. Nah, kemudian masih di sebelah kanan terdapat rumah sakit sapa yang cukup besar, terdapat beberapa patologi. Kudanil berwarna merah, bersinar seperti darah. Dan 80% hidup di air. Hidup vitalnya karena ke darat untuk mencari makan. Pada saat lahir, anaknya sehingga bisa mencapai berat 20-40 kg. Dan juga kudanil dapat memutarkan telinga. Karena dengan suaranya seperti anjing sedang menyala. Rusa emas atau kijang emas tidak terlihat. Dan masa kebuntingannya 22 bulan melahirkan satu ekor anak. Sebelah kanan, sebelah kiri saya, karena susunan organ tubuhnya tidak sekuat bulan tunggal. Nah, para pengunjung sekalian, gading gajah ternyata sangat mahal harganya, mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi. Dan kita harus waspada. Ini ada yang latah juga ya. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, baru saja kita melintasi perburuan liar, daerah perburuan liar dengan kejutan-kejutan yang tadi saya sampaikan. Dan ini juga hanya sebuah satu story ataupun satu cerita saja. Dan perburuan sekalian, Taman Sari Indonesia juga merupakan anggota kebun binatang sedunia dan juga anggota Taman Sari Indonesia juga beberapa waktu yang lalu melepas biarkan burung curik Bali ke habitat alamnya, mengingat di habitatnya sendiri hanya tinggal 1 ekor lagi. Dan berkunjung sekalian, sesaat lagi tanpa terasa kita akan tiba di arena rekreasi. Dan di arena rekreasi terdapat fasilitas yaitu permainan yang dapat digunakan dengan tiket yang panjang, namun tidak semua permainan bisa digunakan ya. Dan juga ada kantin, kemudian juga ada souvenir, ada restoran, ada pertunjukan ya pada pukul 21.15 menit kalau tidak terlambat. Halo, dadah. Ya. Ya, kenapa? Itu kan tiketnya pegang sama Acen kan, tiket masuknya. Si Ahun. Semalam sama si Ahun. Jadi sama si Ahun aja pegang dia kalau dia. Iya. Si Ahun aja kali. Ya. Halo. Makan apa sih? Dadah. Dadah. Sampai ketemu lagi di situ.
Pagi ini kita akan ke taman safari, ke tamannya. Nah, inilah semalam kami nginep di karavan ini. Semalam tempatnya adem, enak, dalamnya juga enak, bersih, fasilitas cukup lah. Mana udah siap? Udah siap belum? Oh, masih ketinggalan satu? Iya. Dulu, Jack. Mau pulang dulu aja. Kan kita mau ke taman. Mama mana? Taman apa? Tiket lu pegang gak? Yang semalam, ada kan? Roy, begini namanya injectionnya lemah gitu. Kenapa? Enggak sirih lah. Oh, asapnya banyak ya? Itunya udah lemah. Keluar asap. Ya. Yeah.